teman-teman, bahan-bahan yang kita gunakan pembuatan konektor maskernya ini ada 4 buah atau 4 helai tali kur, 2 helai berwarna coklat, ini ukuran 80 cm, warna putih 80 cm, dan 2 buah kancing. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke proses pembuatan. Oke, langkah pertama kita susun seperti ini. Dua pinggir ini warna coklat, yang di tengah warna putih. Kalau sudah, kita ambil penjepit seperti ini ya teman-teman. Oke, kita jepit seperti ini untuk mempermudah. Selanjutnya kita akan membuat simpul dasar seperti biasa, seperti ini. Oke, kalau sudah simpul dasar, ini tali yang warna coklat kita gunakan sebagai palang. Tali putih, kita akan munculkan warna putihnya di atas. Jadi langkah pertama, tali putih ini kita letakkan di atas tali coklat seperti ini. Kita ambil dari bawah, arah bawah. Kita tarik. Ini cara melilitnya ya teman-teman. Selanjutnya, tali yang ini kita letakkan ke bawah lagi. Kita masukkan ke bawahnya seperti ini. Oke, dia akan membentuk seperti ini untuk sisi kanan. Selanjutnya untuk sisi kiri, tali putihnya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah putihnya sudah di tengah, kita buat simpul dasar kembali. Oke, seperti ini jadinya. Saya ulangi ya, polanya berulang ya teman-teman ya. Tali putih ini di tengah, kita akan munculkan kembali. Kita letakkan tali putih di atas tali coklat seperti ini. Kita ambil dari arah bawah, tarik. Selanjutnya kita ambil dari tali bawah seperti ini lagi. Oke, kanan selesai. Selanjutnya lanjut ke kiri. Kita buat simpul kembali. Oke, baiklah teman-teman, ini sudah selesai polanya seperti ini ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 yang warna putih, dia jadi seperti ini. Atau kita hitung dalam sentimeter, ini sekitar 20 cm, 21 cm. Kalau sudah seperti ini, kita rapikan sisa tali, kita potong, kita bakar di belakang. Oke, kita potong talinya seperti ini, sisa talinya kita rapikan, kita bakar seperti ini ya teman-teman. Lakukan di ujung yang satunya. Oke,
sudah, polanya sudah ada. Selanjutnya, di sini saya sediakan jarum jahit sama benang biasa. Kita akan menjahit kancingnya di ujung sini ya, di ujung dan di ujung. Kita jahit seperti biasa aja. Oke, jadinya seperti ini teman-teman ya. Lakukan di ujung yang sama. Oke teman-teman, ini udah saya jahit yang satunya. Jadi dua kancing ini sudah terjahit. Jahitnya ini cukup kuat ya, untuk ini berapa kali kita jahit ulang. Oke, konektor jilbab, konektor masker kita sudah selesai satu. Kita lanjutkan ke pola berikutnya. Tutorial yang kedua ya, pembuatan konektor masker. Kita membutuhkan 3 helai tali warna toska, panjangnya kurang lebih 60 cm. Terus 3 helai juga tali warna putih, panjangnya kurang lebih juga sama 60 cm. Terus 2 buah kancing. Langkah pertama, kita susun talinya 3 helai kiri, 3 helai kanan sama warnanya. Selanjutnya kita jepit dengan penjepit kertas seperti ini. Oke, sekarang 4 tali di tengah. Kita lanjutkan pembuatan simpul dasar seperti ini. Lanjut kita simpul balas ya, seperti ini. Kita kencangkan ya teman-teman ya. Oke, sudah selesai seperti ini. Masih ya, tetap 3 yang putih di kanan, 3 yang putih yang toskanya, 3 toskanya di kiri. Sekarang kita ambil tali yang paling atas, kita letakkan di tengah seperti ini. Yang ini juga sama, yang paling atas kita letakkan di tengah. Kita ambil lagi tali yang paling atas, letakkan lagi di tengah. Terus seperti itu terus ya, sambil ditarik kencang. Terus berpola seperti itu ya teman-teman. Atas letak tengah lagi, atas letak tengah, sampai ke panjang yang kita kehendaki. Baiklah teman-teman, ini polanya jadi seperti ini bentuknya, cantik banget. Kita ukur dari sini sekitar 23 cm ya. Kita stopkan polanya. Oke, di sini dia kembali ke 3 warna kiri dengan kanan. Selanjutnya kita buatkan simpul lagi untuk mengunci. Kita kunci dengan simpul. Seperti ini. Oke, sudah kita kunci. Oke, jadinya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau sudah, ininya tali sisa yang atas dan yang bawah, ini banyak sisa, kita potong ya teman-teman ya. Kita potong terus kita rapikan ke dalam. Baiklah teman-teman, ini udah kita rapikan dengan cara dibakar yang di belakangnya ya, seperti ini. Selanjutnya kita pasang kancingnya dengan cara dijahit. Oke, di sini sudah saya siapkan jarum jahit
kita jahit seperti biasa ya teman-teman ya. Ini selesai kita jahit satu, kita lanjutkan jahit dengan jahit yang satunya lagi untuk kancingnya. Oke teman-teman, ini udah selesai, sudah kita jahit semua kiri dan kanannya, udah kita pasang di kancingnya, berarti ini konektor masker kita sudah selesai ya. Baiklah teman-teman, ini untuk konektor tipe 3 motif bunga yang kita butuhkan di sini. Satu helai tali kur warna putih ukuran 120 cm, 5 helai tali kur warna putih panjangnya 35 cm, 6 helai tali kur warna ungu panjangnya sama 35 cm, 2 buah kancing. Tali kur yang ukuran 120 cm di sini kita bagi dua seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya kita ambil tali kur ukuran 35 cm ya. Oke, untuk tali yang tengah kita masukkan seperti ini. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Kita balik. Kita ambil yang posisi yang seperti ini. Oke, kalau sudah jadinya seperti ini. Kalau sudah dua tali seperti ini yang atas, untuk mempermudah kita jepit dengan penjepit kertas seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita lilit ke tali yang berwarna putih sehingga warna ungunya muncul. Oke, seperti ini. Dari atas kita ambil satu. Kalau tadi dari atas, selanjutnya dari bawah kita ambil dua. Kita lanjut taruh lagi ke atas seperti ini. Kita balas ke bawah seperti ini. Oke, sudah dua ya yang sudah kita lakukan tadi. Selanjutnya kita putar, kita ganti. Sama posisinya, kita ambil tali yang ungu ke atas satu kali, balas ke bawah seperti ini satu kali, ke atas lagi satu kali, lanjut kita taruh lagi ke bawah. Oke, jadi dia membentuk 1, 2, 3, 4, 5. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Kalau sudah terbentuk seperti ini, sekarang kita lanjut tali putih kita silang seperti ini. Oke, tali warna ungu kita letakkan di bawah tali putih seperti ini. Terus kita lilitkan ke sini ya teman-teman ya, seperti ini. Oke, kita tarik ke bawah. Sudah seperti ini ya. Selanjutnya sama tali yang warna ungu kita letakkan di tali warna putih ya di bawahnya. Kita ambil terus kita masukkan ke tali putih seperti ini. Kita dekatkan atau kita terus kita lanjut tarik warna putih yang tengah. Oke, tinggal kita rapikan. Oke, dia sudah berbentuk seperti bunga. Oke, sekarang kita lanjut, kita mau ganti warna ungu menjadi warna putih. Kita potong sisa talinya.
kita ambil warna putih yang satu helai, kita rekatkan ujung satu. Oke, kalau sudah rekat seperti ini, ujung yang ini kita rekatkan juga ke si ungu yang satunya ya. Oke, ini udah kita ganti talinya dengan cara sambung bakar. Selanjutnya ini kan menyatu teman-teman ya, kita potong. Oke, kalau sudah seperti ini kita bentuk kembali bunganya. Kita jepit dulu untuk mempermudah. Oke, masih sama. Ini kebetulan putih semua ya teman-teman ya. Ini tali yang panjang tadi, yang ini tali kita ganti. Tali yang panjang tadi kita disilang seperti ini. Oke, lanjut tali putih kita lilit. Satu. Lanjut lagi tali putih seperti ini. Kita lilitkan lagi. Oke, kita tarik tali yang paling panjang ya, yang tengah ya. Kita rapikan. Oke, jadinya seperti ini. Terus yang tali pendek ini, yang ini tali panjangnya tadi, yang tali pendek kita putar ke sini, ke atas dulu ya teman-teman ya, ke bawah kita lilitkan, ke atas lagi, bawah. Oke, sampai membentuk gua seperti ini. Lanjut yang sebelahnya ya, sama posisi ke atas seperti ini. Satu kali, lanjut ke bawah, ke atas lagi, ke bawah lagi. Oke, sudah seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita lanjut sama seperti tadi, kita silang tali yang tengah. Oke, kita ambil tali warna putih, kita lilitkan. Satu. Yang kiri juga seperti ini. Satu. Kita tarik tali yang tengah. Terus lanjut kita rapikan. Oke, kalau sudah putih ini kita ganti lagi dengan warna ungu. Potong. Oke, kita lanjut tali putih ini kita ganti dengan warna ungu. Oke, kita sudah bakar, sudah ganti tali putihnya. Tengahnya seperti tadi kita potong. Kita ulangi pola yang tadi ya teman-teman ya, sama seperti ini. Untuk memperjelas saya ulangi satu kali lagi. Oke, tali putih yang di tengah kita silang seperti ini. Terus tali ungunya kita masukkan, lilitkan satu kali saja ke tali putih. Begitu yang juga yang sebelahnya. Seperti ini. Kita lilit, kita tarik tali yang warna putih yang di tengah sambil kita rapikan. Kalau sudah seperti ini jadinya, kita lilit lagi dari atas seperti ini. Balas ke bawah satu kali, ke atas lagi, ke bawah lagi. Lanjut yang sebelah kirinya, sama posisi, yang atas satu kali, ke atas, ke bawah satu kali, ke atas lagi satu kali, ke bawah satu kali. Jadi masing-masing ada dua bandul ya di sini. Kita lanjut silang kembali tali warna putih seperti ini. Kita lilitkan satu kali tali berwarna ungunya. Satu kali.
yang sebelah satunya juga satu kali. Kita tengahnya kita tarik ya, seperti ini jadinya. Oke, sekarang kita ceng warna lagi, kita ganti warna lagi. Dua ungu ini kita ganti menjadi warna putih, terus polanya berurutan. Baiklah teman-teman, ini sudah selesai semua. Kita bentuk seperti ini, kurang lebih ada 11 bunganya. Nah, ini ada sisa tali. Kita gunting, terus kita lipat ke bakar ke belakang ya. Oke, sudah seperti ini. Sudah kita rapikan, jadinya seperti ini. Tinggal kita pasangkan kancingnya, dijahit seperti tadi, seperti yang nomor 1 dan nomor 2 tadi. Tinggal kita jahit seperti biasa. Tinggal kita jahitkan ya, teman-teman. Oke, jadinya seperti ini, teman-teman. Kita lanjut ke yang sisi sebelahnya ya, untuk jahit kancingnya. Oke, teman-teman, dua-duanya sudah kita jahit, jadi seperti ini konektor kita.